Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Musala An-Nur yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan berkumpul bersama, ngaji bersama, taklim bersama, yang insya Allah akan melanjutkan kajian kita mengenai penyimpangan waris yang sering terjadi di Indonesia. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh harap semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaahnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas mengenai beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam waris Indonesia, yang mana sebelumnya juga sudah kita bahas tentang pentingnya mengapa kita belajar waris, yaitu karena memang waris ini satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita tidak menjalankannya padahal seharusnya kita menjalankannya, ada seseorang yang meninggal, ada harta warisannya, ada ahli warisnya, kok tidak dibagi dengan cara Islam, maka ini sudah menjadi satu dosa tersendiri, Pak. Ya, meskipun mungkin di antara mereka bisa jadi ya ridho sama ridho, tetapi ridho sama ridhonya bisa jadi karena tidak tahu, saling tidak tahu bahwa sebenarnya hak saya sekian. Makanya karena nggak tahu hak saya itu misalnya 50 juta, terus dikasih cuma 30 juta, dia sudah merasa, ya Alhamdulillah saya sudah dapat. Padahal sebenarnya haknya dia itu 50 juta. Ini makanya kadang ridho itu karena nggak tahu, Pak. Karena tidak tahu, oh ya udahlah nggak masalah saya nerima, karena taunya ya dia cuma bisa dapat segitu doang. Padahal kalau dia tahu sebenarnya dia bisa dapat lebih, Allahu a'lam apakah ridho itu tetap masih ada apa enggak, kan seperti itu. Terus yang kedua, kalaupun kita mungkin ridho sama ridho, rela sama rela dan lain sebagainya, tetapi ada atau mungkin tadi ya, tidak menjalankan syariat waris, yang pertama sudah berdosa karena tidak menjalankan ayat waris, yang kedua juga sangat memungkinkan bagi kita untuk mengambil harta orang lain dengan haram. Karena kalau tidak dibagikan dengan cara Islam, berarti ada kemungkinan di harta kita mendapatkan harta hak orang lain. Jadi ada harta orang lain yang harusnya itu milik orang lain, akhirnya masuk ke rekening kita, masuk ke harta kita dan kita pakai. Nah, dan memakan harta orang lain, meskipun saudara sendiri, itu nanti urusannya di akhirat ribet, Pak. Pokoknya kalau hak Adami itu ribet. Kalau hak Allah mungkin kita ya agak dosa-dosa dikit gitu, Pak ya. Atau ya mungkin gak dikit, ya banyak gitu kan ya, Pak ya. Itu insya Allah, Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahman. Allah itu sangat luar biasa penyayang, sangat luar biasa pemberi maaf. Itu kalau sama Allah, Pak. Tapi kalau urusannya bukan sama Allah, kita punya urusan sama teman, punya utang belum dibayar, dibawa sampai mati, Allah pun angkat tangan. Ya itu bukan urusan saya, itu urusan kamu dengan orang tersebut. Kalau dia ridho ya Alhamdulillah, kalau enggak ya terserah dia. Maka bisa jadi kita terhambat masuk surganya gara-gara masih memiliki urusan dengan orang lain. Maka kalau bisa dihilangkan. Maka belajar ilmu waris itu juga untuk menghindari memakan harta orang lain. Poin yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah supaya mencegah perpecahan keluarga. Jadi kalau selama ini image-nya waris itu adalah pemecah keluarga, pokoknya kalau sudah sampai bab waris, nah udah
ribet pasti. Itu kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Tapi kalau sudah didasari dengan ilmu, sebelum terjadinya kasus, itu insya Allah tidak akan ada kasus. Ya gitu Pak. Kenapa? Karena dari awal sebelum mereka semuanya itu merasa memiliki. Kan biasanya kasusnya waris itu kan begitu Pak. Ada orang yang meninggal, hartanya ada, anak-anaknya rebutan. Nah rebutannya berdasarkan apa? Pasti yang lebih ngotot adalah orang yang merasa dirinya paling berhak. Orang yang merasa dirinya paling berhak. Padahal hak waris itu sudah ditentukan sejak awal. Nggak ngaruh kamu punya jasa apa enggak. Pokoknya kalau anak ya jatahnya sekian, kalau istri ya jatahnya sekian. Nah kalau dari awal kok mereka semuanya sudah tahu, semua anak sudah dikasih edukasi bahwa oh namanya anak itu jatah waris ya sekian. Dari awal sebelum mereka itu merasa saya lebih berhak daripada orang lain, nah itu insya Allah pas bagi waris ya jatah saya memang segitu berdasarkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Itu kalau belajar dulu baru ada kasus Pak, itu insya Allah akan mudah. Karena akan mengembalikan kasus tersebut, akan memecahkan kasus tersebut dengan ilmu yang sudah dimiliki. Nah yang repot itu kalau kasus dulu baru belajar. Udah kadung ribut, udah berantem, udah rebutan, baru start gimana sih cara bagi waris yang benar. Nah baru seperti itu. Itu biasanya tergantung dulu Pak. Biasanya kalau ada orang yang datang ke situ ngaduin keluarganya lagi berantem, biasanya minta bocoran dulu. Ustaz, kira-kira saya dapatnya berapa sih jatahnya? Sekian. Oh kok ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia? Dia nggak jadi itu Pak, mengundang Ustaz untuk menyelesaikan masalah warisnya. Tapi kalau cocok, sesuai, wah ini bener nih, berarti saya dapatnya sekian ya, sekian. Oke Ustaz, minggu depan kita kumpul bareng, saya minta Ustaz untuk ngisi. Nah, biasanya seperti itu. Yang mana ternyata dari pihak sana juga sudah mempersiapkan ustadz lain Pak, yang mana mungkin ceritanya lain lagi gitu kan, dan akhirnya berfatwa bahwa oh kamu yang lebih berat begini-begini. Akhirnya itu dua ustadz ketemu Pak, yang satu begini yang satu begitu, jadi kayak ustadznya diadu gitu Pak, dari pihak sini sama dari pihak sana. Ini kan yang sering terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak belajar waris, karena ada kasus dulu baru belajar. Makanya yang paling benar itu belajar dulu baru ada kasus. Belajar dulu untuk mempersiapkan supaya kalau nanti ada kasus itu tidak terjadi perpecahan, tidak menjadi masalah. Nah Ustaz, tapi kan udah terlanjur, ini kasusnya udah ada, gimana dong? Ya kalau sudah seperti itu harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Semakin ditunda, semakin ditunda, maka yang namanya masalah itu Pak, semakin akan membesar, akan semakin susah lagi untuk ditangani. Jadi, sebisa mungkin, selama memang masih bisa kita tangani, kita selesaikan. Walaupun mungkin agak mengorek-orek, ibaratnya nih Pak, kalau luka mungkin agak dikorek-korek sehingga terasa sakitnya, nggak masalah. Sebelum luka itu menjadi sangat besar dan akan sangat sakit dan tidak bisa diobati lagi. Kan seperti itu Pak. Maka kalau bisa masalah waris itu diselesaikan sebelum menjadi besar. Karena kadang orang yang pengen menyelesaikan waris itu memang males ribet, males masalah. Padahal Anda males ribet sekarang, nanti akan dibikin lebih ribet. Gitu. Di almarhum meninggalkan anak 5. Itu anak-anaknya pada udahlah enggak usah bagi-bagi waris dulu lah, ntar pasti ribet gini udah. Diem aja semuanya. Akhirnya itu semuanya diem Pak, 5 orang anak. Sampai 5 orang anak ini meninggal dan 5-5-nya itu punya anak semuanya. Dan dari semua cucu ini kan generasi cucu ini Pak ya. Semuanya sudah nikah, semuanya butuh duit dan tahu bahwa bapak-bapak mereka sebenarnya punya harta. Nah, itu masalah kalau dibawa sampai generasi berikutnya, kira-kira akan lebih adem, akan lebih mudah diselesaikan, atau akan lebih kacau? Akan lebih kacau. Wong yang kakak adik kandung saja, mereka takut untuk ibaratnya mereka bisa membayangkan pasti ada masalah, apalagi kok ini saudaranya sudah bukan kandung lagi, sudah saudara sepupuan. Ya Pak ya, yang sedarah aja bikin bisa jadi masalah, apalagi kok yang saudara sepupu. Ini makanya harus segera diselesaikan jika memang ada masalah seperti itu.
Nah, dan kemarin sudah kita bahas penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi adalah pertama anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Ini masalah yang sangat sering terjadi, padahal di dalam ayatnya sudah dijelaskan bahwasanya bagi laki-laki itu dua kali jatah perempuan, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, Pak. Kalau sudah jatuh ke kasus waris, ada yang meninggal, almarhum meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, hartanya kok ada, maka harus dibagi 2:1. Tetapi kalau sesama ridho gimana, Ustaz? Kalau sesama ridho, sama-sama ridho, silahkan bagi rata, tapi setelah dilaksanakan dulu ilmu warisnya. Pokoknya yang laki-laki kasih aja 2 dulu, yang perempuan dikasih 1 dulu. Abis itu mau diratain, terserah. Wong sudah menjadi milik masing-masing. Tapi biasanya kalau sudah dipegang itu hartanya si laki-laki, kira-kira akan dikasih ke perempuan nggak? Nah, ini yang biasanya agak lumayan ngeper, dan itu tetap hak dia. Wong memang jatahnya dia 2 kali jatah perempuan. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai buduni lah, agak-agak ditipu. Jadi udahlah, dari awal langsung dibagi rata aja, bagi rata. Ini kesamaan gender, ini kan sama-sama anak gitu. Kenapa? Akhirnya dia terprovokasi dan terpengaruh. Ya udah deh, gitu aja bagi rata. Padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya dia berhaknya itu banyak. Tapi karena sudah diprovokasi dari awal, akhirnya merelakan tanpa tahu. Nah, biasanya Pak, kalau sudah 2 miliar misalnya ya, hartanya 3 miliar, harus dibagi 2 miliar yang laki-laki, yang perempuan itu 1 miliar, laki-lakinya sudah dapat 2 miliar, itu untuk melepaskan 500 jutanya lagi itu lain ceritanya. Dibanding sebelum menerima 2 miliarnya itu, masih gelondongan 3 miliar, 1,5 ya. Oke, biasanya. Tapi kalau sudah dikasih dulu 2 miliar, habis itu yang sono juga udah dikasih 1 miliar, ya udah, mana 500 jutanya? Nah, itu lain biasanya. Tetapi ini kan satu proses yang harus dijalani. Karena memang itu haknya dia. Nah, jadi jangan sampai di bypass supaya dia tidak merasakan memiliki itu. Nah, ini juga sebuah kriminal ya, bisa dikatakan sebagai kesalahan. Kemudian kesalahan yang kemarin juga sudah kita bahas, bagi waris sejak masih hidup. Ini salahnya kemarin di mana, Pak? Yaitu kalau yang namanya orang masih hidup tidak ada bagi waris. Nah, ini ada orang nanya nangis-nangis, udah sampai ribut-ribut dan lain sebagainya, pas ditanya yang meninggal siapa? Ya belum ada. Ya enggak ada warisan. Makanya kalau masih hidup namanya hibah. Kalau mau bagiin harta ke anak-anaknya namanya hibah. Dan kalau hibah tidak tergantung, tidak ada keharusan untuk mengikuti aturan waris. Yang namanya hibah, kasihkan ke anak silahkan, boleh disamakan, boleh dibedakan, tetapi kalau tidak ada alasan untuk dibedakan, memang hukumnya makruh untuk membeda-bedakan pemberian antar anak. Nah, jadi kalau bisa rata, kalau ngasih itu Pak, yang ini dikasih, ya yang anak lainnya juga dikasih, kalau bisa. Tetapi kalau memang yang satu kaya banget anaknya, yang satu miskin banget, nah itu yang dikasih yang miskin doang nggak masalah, karena memang ada alasan. Apalagi kok ibaratnya di sisi anak yang kaya juga ridho, nah itu nggak masalah sama sekali. Tapi kalaupun ini anak, dua-duanya anak saya, dua-duanya ya kekayaannya ya sama lah, tapi saya pengen ngasih yang nomor satu aja, yang nomor dua nggak pengen saya kasih, itu pun juga sebenarnya hak dan sah juga. Ya cuman kalau nanti agak ribut-ribut dikit ya tanggung sendiri gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena memang ada semacam ketidakadilan. Ya walaupun tidak bisa dikatakan tidak adil, wong itu hartanya bapaknya, ya terserah dia gitu kan ya. Ya kamu anak saya sudah gedein, kamu sudah balik, sudah bisa cari nafkah sendiri, ya cari sendirilah. Kenapa harus minta ke bapak? Ya minta-minta aja, kalau bapak gak ngasih, ya udah gitu kan ya Pak. Ibaratnya seperti itu. Ini masalah hak dan kewajiban. Tetapi tadi ya, kalau mau bagi waris sejak masih hidup itu namanya hibah dan tidak terkait dengan masalah waris. Hukum-hukum waris tidak ada di situ. Dan sangat mungkin untuk disamakan antara yang anak laki-laki dan anak perempuan. Mumpung masih hidup, udahlah. Daripada nanti waris harus 2:1, sekarang saya hibahkan saja. Saya kasihkan yang laki-laki 1 rumah, yang perempuan 1 rumah, saya samain. Biar nanti nggak ribut dan lain sebagainya. Monggo silahkan saja. Asalkan masih
hidup. Dan kemarin sudah kita katakan syarat sahnya hibah harus diserah terimakan, dikasihkan, harus serah terima. Kalau ngomongnya saya kasihkan, tapi nanti ketika saya meninggal kamu baru bisa dapat rumah ini, itu namanya wasiat, itu Pak ya. Maka ini juga tidak benar. Sedangkan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Nah, ini juga harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah memang bagi waris atau bagi harta sejak masih hidup itu namanya hibah dan itu bisa menjadi solusi. Menjadi solusi supaya kalau kita pengen memberikan kepada anak kita itu dengan cara sama rata, itu solusinya hibah. Tetapi kadang hibah itu memang sah, tapi kalau tidak hati-hati dan bercampur dengan waris, rancu mana yang hibah, mana yang waris, itu juga akan bisa jadi masalah. Sebagaimana kayak contoh-contoh kemarin yang sudah kita bahas Pak, contohnya misalnya begini. Ada seorang ibu-ibu sudah tua punya anak 10. Nomor 1 sampai nomor 9 itu semuanya sudah kerja sukses di Jakarta, punya rumah, punya keluarga Pak. Tinggal yang paling bontot perempuan ditahan di rumah supaya ngerawat emaknya. Yang ngasih makan lah, yang nemenin, yang pokoknya ngerawat emaknya lah. Nah, akhirnya karena memang emaknya ini merasa dia paling berjasa, yang lain sukses dia enggak, akhirnya enggak bisa sukses, maka kompensasinya ini emak punya rumah, harta ini, dan memang kamu adalah anak yang emak tahan sehingga kamu enggak bisa sukses kayak abang-abang kamu. Nah, akhirnya itu Pak, rumah itu dihibahkan kepada si anak bontot. Tapi ternyata cara menghibahkannya itu mereka berdua saja, dilakukan hanya dengan mereka berdua tanpa ngasih tahu yang lain, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, tapi akadnya terjadi. Nah, ini pokoknya surat tanah, ini rumah dan tanah itu buat kamu, sekarang sudah sah menjadi milik kamu, nanti kalau ibu meninggal itu sudah menjadi harta kamu. Pertanyaannya Pak, itu hibah sah atau tidak sah? Sah atau tidak? Nah, hibahnya sah. Kenapa kok sah? Karena yang namanya hibah itu tidak butuh saksi, ya kan? Nah, salah satu bentuk hibah itu kita Pak, kita bersedekah kepada orang lain. Ada orang minta-minta kita kasih, itu hibah. Yang mana kalau hibah itu kok konteksnya dari orang kaya ke orang miskin, namanya sedekah. Kalau dari satu orang ke orang lain atas nama prestasi atau atas nama munasabah karena ada sesuatu momen, itu namanya hadiah. Tapi sebenarnya mau sedekah kek mau hadiah, itu hukumnya adalah hukum hibah. Hukumnya masih sama, konsekuensi tata caranya sama persis. Dan kalau sedekah Pak, namanya sedekah itu paling bagus adalah kalau bisa apa yang dikasih tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Nah, ini tangan kiri aja nggak boleh tahu Pak, ibaratnya gitu ya. Nah, ini apalagi orang lain, kan sebaiknya tidak usah tahu kalau sedekah. Yang mana ini hukumnya sama persis dengan hibah. Maka sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun itu sah atau tidak sah? Sah atau tidak? Kan tetap sah. Maka hibah pun yang tadi Pak, antara ibu dan anaknya itu sudah sah. Tapi meskipun sah, kira-kira lepas dari masalah atau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ternyata setelah menghibahkan itu ibu kepada anaknya, si ibu ini meninggal. Si ibu ini meninggal, kemudian semua anak-anaknya pulang kampung pengen bagi-bagi waris. Yang mana dia taunya rumah sama tanah itu masih menjadi hartanya si ibu. Nah, ternyata pas abangnya bilang, adik-adikku ayo kita bagi warisan. Nah, itu kira-kira yang paling bontot bilang apa Pak? Oh mas, ntar dulu, ini rumah mau bagi warisan itu warisan yang mana? Karena harta emak itu sudah gak ada lagi. Lah ini rumah sama tanah, oh itu sudah dikasihkan kepada saya. Ya mana buktinya? Mana saksinya? Kan pasti mereka akan menuntut itu. Yang sini tidak bisa memberikan bukti dan saksi, padahal sebenarnya akad hibahnya sudah terjadi. Nah, ini kan susah nih Pak.
hibahnya sudah terjadi berarti sudah sah menjadi milik dia, tetapi untuk membuktikan kepada orang lain dia nggak punya saksi, padahal sudah sah. Makanya Pak, tidak semua yang sah secara agama itu kemudian tidak punya masalah, terus kemudian lepas dari masalah, enggak. Ya contohnya tadi, hibah tanpa saksi, tanpa bukti, itu sah sih sah, tetapi bermasalah. Nah, mungkin contoh yang lain adalah nikah lagi tanpa minta izin dari istri pertama. Saya belum nanya hukumnya nih. Maka secara hukum sah atau tidak sah, Pak? Sah. Nikah itu tidak butuh izin bagi laki-laki, tidak butuh izin dari siapapun. Mau dari orang tuanya, bapaknya, ibunya, istrinya, apalagi tetangganya, nggak peduli Pak, diizinin apa nggak, kalau laki-laki itu nikah-nikah aja dan itu hukumnya sah. Tapi kira-kira habis nikah dengan istri kedua pulang ke istri pertama dan ketahuan nikah lagi, jadi masalah nggak Pak? Ya kan belum pernah ya, ya kira-kira aja Pak ya. Ini kan kalau kadang kan orang ngebayangin aja nggak berani gitu ya Pak, karena sudah tapi ya kira-kira aja lah. Kira-kira jadi masalah apa enggak? Masalah. Padahal kalau ditanya tadi, hukumnya sah atau tidak sah? Sah. Sah tapi bermasalah. Nah, tinggal nanti mau pakai madhab yang mana, Pak? Karena memang di situ ada dua madhab itu. Mau madhab minta izin atau madhab minta maaf. Kan begitu, Pak, ya. Biasanya sih kalau minta izin itu susah. Enggak dikasih. Nah, karena enggak akan dikasih kalau minta izin, ya minimal minta maaf lah nanti. Jadi nikah-nikah aja dulu, abis itu udah kejadian baru minta maaf, kan itu. Itu madhab yang kedua. Nah, itu bisa pakai yang mana saja. Maka yang namanya hibah itu oke, dia bisa menjadi solusi supaya nanti nggak usah ribut-ribut, tetapi juga jangan sembarangan. Jangan sampai hibah ini kok nyaru sama waris, Pak. Nah, ini kan tadi kan bingung. Ini tanah dan rumah itu tanah yang sudah dihibahkan atau masih menjadi tanah yang diwariskan? Menurut adik yang paling kecil itu dihibahkan, menurut kakak-kakaknya belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ini sudah dihibahkan. Maka rumah dan tanah ini ya diwariskan kalau nggak ada bukti. Kan seperti itu. Akhirnya konfliknya itu bukan masalah mau nggak kita bagi waris secara syariat. Tetapi masalahnya adalah mana yang harta warisan, mana yang bukan harta warisan. Nah, masalahnya nanti di situ. Maka harus diilmui, harus diketahui terlebih dahulu. Maka kalaupun mau hibah, meskipun saksi itu bukan menjadi rukun, tidak menjadi pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan akad hibah, tetapi tetap penting untuk dilakukan. Legal formalnya kalau bisa diikutkan, Pak. Apalagi kok ini nanti akan berpotensi menimbulkan masalah. Jadi harusnya si ibu tadi manggil seluruh anaknya, terus kemudian bilang di depan semua anaknya. Dan ngomongnya tuh gini, Pak. Nak, pokoknya semuanya besok pulang, ibu mau bagi-bagi harta. Nah, itu insya Allah semuanya pulang, Bu. Semuanya pulang, pas nyampe rumah, nah ini alhamdulillah semuanya sudah pulang, terima kasih. Ini ibu mau ngasih pengumuman, rumah dan tanah ibu ini semuanya buat adik kalian yang paling kecil. Sekian pengumuman dari ibu, billahi taufik wal hidayah. Nah, ini kan protes nih, Pak, ya. Ntar dulu, Bu, ini yang adik bontot dapat lah, kita gimana? Lah ini rumah siapa? Ini tanah siapa? Tanah siapa, Pak? Ya tanahnya ibu sih. Ya sudah, masalah buat kamu. Iya. Ya gimana, mau bilang masalah juga nggak bisa, protes kan itu, Pak, ya, bukan tanahnya dia. Ya sudah, sekian, billahi taufik wal hidayah, udah beres gitu. Maksudnya, meskipun mungkin dongkol yang anak pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya, tetapi kan kalau nanti ibunya ini meninggal, mereka kira-kira akan nuntut si adik paling bontot itu nggak, Pak? Bakalan nuntut nggak? Iya, ya nggak akan nuntut. Meskipun terima nggak terima urusan dia, gitu. Tetapi insya Allah nggak akan berani nuntut. Kenapa? Karena sudah tahu di depan mata bahwa tanah ini sudah dihibahkan kepada adik paling kecil. Ya kalau masih nuntut juga ini yang saking kebangetannya, gitu ya. Kalau masih nuntut juga. Tapi kan kalau sudah di seperti ini kan dipersaksikan apalagi oleh mereka yang berpotensi untuk menuntut. Nah itu harus dikasih tahu. Kalau sudah tahu itu kan ya paling nanti gap-gapan doang, Pak.
Tapi kan nggak akan sampai keluar ucapan, wah ini punya saya dan sebagainya. Nggak akan sampai ke meja hijau dan lain sebagainya. Ya insya Allah sudah ditutup itu potensi masalah. Masalah sudah dihilangkan sebelum dia menjadi masalah. Nah ini cara yang kurang lebih tepat ya dalam membagi hibah. Jangan sampai rancu mana yang hibah, mana yang waris. Ya kayak yang cerita kemarin juga Pak, seseorang punya istri tiga. Istri pertama udah dibeliin, nah istri pertama biasanya nggak dibeliin apa-apa. Istri kedua, karena memang agak ngumpet-ngumpet juga, jadi udahlah besok kalau saya meninggal, ini rencana si suami itu gitu. Kalau saya meninggal kamu nggak usah ngomong-ngomongin warisan, nggak usah nanyain, tapi sudah saya kasih ini rumah. Yang dikasih malah istri kedua dulu Pak, rumah. Istri pertama belum dikasih. Ya walaupun rumahnya nggak sebagus yang selama ini dia tinggal. Nah, jadi punya rumah yang besar itu punya almarhum. Nah punya rumah lagi satu dan itu dikasihkan ke istri kedua. Nah kemudian almarhum ini meninggal. Kira-kira Pak, rumah yang besar itu sudah menjadi milik siapa? Kalau rumah yang kedua itu memang sudah menjadi milik istri yang kedua. Tapi rumah utama menjadi milik siapa itu Pak? Kan masih milik almarhum. Berarti dibagi waris. Salah satu ahli warisnya adalah istri Pak. Dan istri itu mau istri pertama, kedua, ketiga, keempat, jatahnya sama Pak. 1/8. Nah 1/8 kalau istrinya satu ya 1/8 bagi satu orang. Kalau 1/8 kok istrinya dua, 1/8 bagi dua. Makanya orang perempuan itu nggak mau dimadu gara-gara itu Pak. Jatah warisnya makin kecil kan gitu ya. Nah tapi kan begini, 1/8 bagi istri pertama dan kedua. Pertanyaannya istri kedua masih berhak untuk dapat atau tidak? Secara hukum waris dia masih dapat. Lah kan dia sudah dapat dulu, ya itu kan hibah. Antara hibah dan waris tidak ada kaitannya sama sekali. Orang yang sudah dapat hibah tidak kemudian menggugurkan jatah warisannya. Ibaratnya 10 anak, nomor 1 udah dikasih, nomor 2 udah dikasih, nomor 3 sampai nomor 10 belum dikasih. Apakah kalau bagi-bagi waris nomor 1 dan nomor 2 udah nggak dapat lagi, tetap masih dapat. Asalkan dikasihnya tuh pakai jalan hibah loh. Nomor pertama dikasih hibah, nomor kedua dikasih hibah. Belum selesai dikasih semuanya, ini orang udah meninggal. Ya dia dapat lagi jatah dari masalah dari warisannya. Nah, ini kan niatnya mungkin baik, Pak. Supaya udahlah kamu enggak usah ngungkit-ngungkit masalah warisan, biar enggak ribut gitu ya, biar enggak usah nanti ketemu lagi sama bini tua sama bini muda gitu kan. Tetapi malah justru ini akan menimbulkan masalah. Si istri tua mau ngambil semuanya, kok masih ada jatah istri yang lain? Tapi kalau nggak diambil semuanya, kok dia sudah dapat duluan? Kan gitu Pak, akhirnya kan jadi dilematis, gara-gara tidak tahu ilmunya. Makanya kalau tidak tahu ilmunya, nggak usah poligami Pak. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, ya monggo silakan, gitu ya. Kalau berani, itu pun kalau berani Pak, tetap ada takliknya itu. Oke, kemudian yang berikutnya, yang akan menjadi masalah di dalam waris itu jika rancu mana harta suami, mana harta istri, Pak. Nah, ini akan menjadi masalah yang berikutnya. Kenapa? Karena ternyata ketika seorang suami meninggal, salah satu ahli warisnya adalah istri. Dan ketika istri meninggal, salah satu ahli warisnya adalah suami. Maka antara harta suami dan harta istri harus bisa dipisahkan. Ya, ini biasanya di Indonesia itu harta suami ya harta istri. Harta istri adalah harta istri ya Pak ya. Oh ternyata seperti itu ya. Berarti nggak nyaru loh Pak ya. Udah ketahuan. Nah harusnya nggak seperti itu Pak. Biasanya begitu kalau sudah nikah kerja bareng. Akhirnya ya rekeningnya bareng, ya rekening sih enggak sih ya. Tapi beli rumah nyicil bareng, beli mobil ya nyicil bareng. Boleh enggak Pak? Boleh sih, tetapi tetap harus dibicarakan kepemilikannya. Ini rumah punya siapa? Ini mobil punya siapa? Ya punya berdua, oke punya berdua berapa persen? Misalnya yang laki-laki ini rumah 1 miliar, laki-laki patungannya 800 juta, si perempuan 200 juta. Terus si perempuan tiba-tiba bilang, ya udah Pak atau Mas, gini aja deh. Kan ya kita sudah sehidup semati 50% 50% ya. Nah, misalnya begitu. Ya udah deal, kalau memang deal ya, ya
udah nggak masalah, meskipun urunannya agak dikit beda gitu ya, tapi karena sudah cinta gitu Pak ya, ya udah gitu. Tapi kalau suaminya bilang enak aja kamu cuma 200 juta minta 50-50, enggak, tetap 80-20, ya udah fix. Jadi kalau nanti suami kok meninggal, yang dibagi salah satunya adalah rumah. Berapa persen yang dibagi? Cuman 80% dari rumah. 20%-nya nggak usah dibagi waris, Pak. Kenapa? Ya karena orangnya masih hidup yang punya. Kan begitu. Kenapa kok harus seperti ini? Karena bisa jadi, Pak, ahli waris suami dengan ahli waris istri itu berbeda. Tidak semuanya anak suami itu anaknya istri. Ya, ini pelan-pelan, Pak. Tidak semua anak suami itu anaknya istri. Bisa jadi dia punya anak di tempat lain. Atau mungkin tidak semua anak istri itu adalah anak suami. Bisa jadi ini duda ketemu janda, masing-masing udah punya anak. Nikah lagi, punya anak lagi. Nah, ini kan anak suami dengan anak istri beda. Si suami punya anak 3, si istri punya anak 2, misalnya. Nah, ini bapaknya pun ada beda-beda itu. Nah, ini kan harus bisa dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Karena kalau misalnya anak suami ada 3, 2 dari istri pertama, 1 dari pernikahan yang kedua. Nah, si istri punya anak 2, 1 dari pernikahan pertama, 1 dari pernikahan yang kedua. Maka kalau yang meninggal suami, Pak, misalnya yang meninggal suami, berarti ahli warisnya siapa? Tentu istri pertama. Yang kedua, anak-anaknya. Berapa anaknya suami? Suami tadi anaknya berapa? 3. 2 dari pernikahan pertama, 1 dari pernikahan kedua. Dan kalau yang meninggal kok istri, maka suami dapat. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak. Berapa anaknya? 2. Yaitu anak dari hasil pernikahan pertama dan anak kedua. Nah, anak-anak bawaan suami itu nanti kalau ibu tirinya meninggal, dapat jatah warisan nggak, Pak? Dapat jatah warisan nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena emang bukan siapa-siapanya. Ya dia cuma istrinya bapak saja, bukan ibunya. Nah, terus dia dapat warisan dari mana dong? Ya dia dapat warisan dari 1 bapaknya, 2 ibunya. Kan ibunya juga masih ibunya, Pak. Meskipun sudah bukan istri bapaknya. Nah, ini kan bingung, Pak ya. Suami, istri, anaknya beda-beda dan sebagainya gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini, maka kepentingan untuk dibagi, dipisah mana harta suami dan mana harta istri itu harus dilakukan. Harus bisa dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Ya kalau misalnya si suami kok pengen ngebeliin istri, ya boleh-boleh saja. Pengen memberikan sesuatu kepada istri, boleh-boleh saja. Tapi akadnya diperjelas. Jangan tiba-tiba bawa pulang ke rumah mobil baru terus udah. Nah, ini nggak jelas nih, ini punya suami atau punya istri. Tiba-tiba pulang bawa TV, Pak. Nah, ini nggak jelas nih, punya suami atau punya istri. Maka si istri harus inisiatif itu. Bang, ini TV punya siapa? Ya punya abang yang beli gitu. Ini buat siapa? Ya gini deh, buat mama deh, nggak apa-apa. Buat kamu hitung-hitung apa sih namanya, hadiah ulang tahun pernikahan. Udah deh, ini buat kamu. Nah, itu si istri harus minimal gitu, Pak ya. Kalau bisa dikasih penegasan, kalau bisa dikasih kwitansi, Pak. Tanggal sekian, bulan sekian, bapak beliin mama TV. Nah, ini Pak, tanda tangan serah terima. Nah, itu gampang, Pak. Kalau perlu sekalian dikasih cap, dikasih stiker. Nah, itu ya. Mama, nah, gitu. Nah, besok lagi dia bawa kulkas. Apa nah, ini kalau kulkas punya siapa ini? Ya udah deh, punya mama, enggak apa-apa. Ini bapak kasihkan buat. Nah, itu tulis lagi set gitu, Pak. Kasih stempel mama, kan gitu. Nah, besok lagi bawa mobil. Nah, Pak, ini mobil baru lagi nih. Ini buat mama juga. Kalau mobil enggak deh kayaknya deh gitu kan ya. Ini buat bapak. Tapi kalau mama minjem boleh enggak? Ya kalau minjem tidak, Mas. Masalah. Oh, berarti dikasih bapak. Nah, ini gampang. Kalau nanti kok terjadi apa-apa, entah yang satu meninggal ataupun cerai, itu masalah harta sudah tenang, Pak. Masalah harta sudah ada mereknya masing-masing, tinggal dilihat saja mana yang punya mama, mana yang punya bapak gitu kan. Nah, ternyata pas masuk dapur semuanya mama gitu kan. Nah, itu ya tapi kan jelas. Kalau yang meninggal kok suami, misalnya tadi mobil ikut dibagi waris enggak, Pak? Ikut dibagi karena punya suami. Nah, kalau kulkas yang meninggal suami, kulkas termasuk dibagi waris apa enggak? Enggak, karena orangnya masih
Iya dong. Meskipun itu kulkas yang beli suami, tapi kan sudah berpindah ke pemilikan. Nah ini yang repot itu kalau nyicil bareng tuh Pak, dan belum ada omongan meninggal duluan. Nah itu susah. Makanya kalau belum ngomong jangan meninggal dulu Pak. Jadi harus dibereskan dulu, ditegaskan dulu mana harta suami, mana harta istri, baru dibagi waris. Karena bisa jadi tadi harta suami dan harta istri berbeda. Ustaz, tapi saya aman kok, istri saya dan istri saya itu anaknya sama. Maksudnya nggak pernah nikah dengan orang lain. Itu kan ya sudah sama saja. Memang kalau ada anak laki-lakinya aman Pak. Tetapi kalau ternyata anaknya kok perempuan semuanya, itu kan berarti ahli warisnya itu akan bertambah, yaitu saudara-saudaranya almarhum. Nah saudaranya suami dengan saudaranya istri sama atau beda? Beda. Nah kalau istri kok luh, lah ini kok harta kok si saudaranya suami kok dapat? Ini kan dulu kita beli bersama, ini kan repot Pak kalau sudah rancu. Maka kalau bisa harus dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Nah kalau memang sudah nggak bisa Pak, kita saat kita sudah bangun rumah bersama, bangun usaha bersama dan lain sebagainya, gimana? Ya sudah dideklarasikan saja. Mah, kita kayaknya 50% saja. Karena kita juga bingung mana harta bapak, mana harta kamu. Udah kita 50-50 saja. Ini mumpung masih hidup Pak, mending dideklarasikan, dikasih tahukan kepada anak-anak. Biar jelas. Nah kalau sudah nggak bisa sama sekali, biasanya dijatuhkan ke gono gini. Sebenarnya gono gini itu nggak ada di dalam Islam. Jadi harta suami ya harta suami, harta istri harta istri. Ya harta bahwa suami punya kewajiban menafkahi itu ya hanya sebatas itu saja. Dan itu pun nggak otomatis Pak. Maksudnya begini, kalau si istri kok nggak dikasih sama suami ini per bulanan, tapi si istri diem aja akhirnya karena dia udah punya gaji, jadi merasa kayak ya udah saya makan pakai gaji saya aja sendiri. Bahkan malah dia nyuruh, "Bang, punya duitnya abang tabung aja deh. Yang buat kehidupan pakai duit saya aja." Berarti dia sudah menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Habis itu dia duitnya sudah tertabung kemudian dipakai buat nikah lagi. Haknya siapa, Pak? Nah, itu karena harta dia. Nah, cuman kan si istri ngomong begitu tadi karena nggak tahu, taunya itu punya berdua kan gitu. Tetapi ibaratnya nggak ada omongan yang tegas bahwa bang itu yang ditabung itu harta kita berdua. Misalnya begitu Pak ya. Nah tetapi buat yang harian itu kewajiban abang, udahlah biar ditalangin pakai duit saya saja. Tetapi sesungguhnya yang ditabung itu duit saya. Yang saya kasihkan untuk abang dan abang kasihkan lagi untuk saya sebagai nafkah. Kan begitu. Harusnya kalau tahu Pak bahwa ada resiko-resiko yang tadi itu gitu ya. Tapi kalau nggak tahu kan biasanya begitu, karena sudah sama-sama cinta ya udahlah. Di pokoknya yang penting kita hidup bersama, berjuang bersama, nyari duit bersama. Nah, pas giliran ditinggal nikah lagi baru bingung. Baru bingung. Padahal kalau bicara hak dan kewajiban, ya kan dari awal kamu sudah menggugurkan hak kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Nah, ini harus dibicarakan sejak awal. Nah gono gini itu muncul hasil ijtihad orang Indonesia saja, yang memang ibaratnya orang Indonesia itu luar biasanya solihahnya perempuan Indonesia Pak. Kalau seorang itu kok menikah selain dapat istri juga dapat pembantu Pak. Jadi semua masalah rumah itu beres sama istri. Padahal sebenarnya di dalam Islam kewajiban ngasih makan itu kewajiban siapa Pak? Suami. Dan kewajiban ngasih makan itu artinya harus mempersiapkan makanan sampai siap santap. Maka sebenarnya kalau suami ngasih duit ke perempuan itu bukan ngasih duit Pak, itu hanya sebagai juru bayar. Ini uangnya pokoknya nggak mau tahu, sebulan harus cukup kan begitu Pak. Itu ngasih ke istri atau sebenarnya juru bayar saja, kan sebagai juru bayar saja. Ini tolong dikasih 3 juta, 1 juta buat makan, 500 ribu buat listrik, ini buat bayar sekolah, ini buat apa, yang mana itu nggak ngasih ke istri, sisa paling 200 ribu, nah itu, baru yang ngasih itu sebenarnya 200 ribu saja. Nah padahal masak dan lain sebagainya bukan kewajiban istri sebenarnya, walaupun bukan berarti istrinya juga tidak boleh masak. Wah Ustadz, ini cocok nih, suami saya harus denger ini, kan gitu kan, nanti ibu-ibu di sana kan gitu.
Iya memang, kalau ibu menuntut haknya untuk saya pokoknya nggak mau masak, saya nggak mau nyuci, saya nggak mau ini, itu suami nggak bisa maksa pak, karena memang itu bukan kewajiban istri. Wah cocok nih Ustaz, berarti mulai besok saya nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau makan, nggak mau masak, nyapu dan lain sebagainya, karena itu bukan kewajiban saya. Iya, ya tetapi sebagai istri masak gitu amat. Itu kan pak ya, kenapa? Karena juga seorang istri itu sudah memangkas haknya suami, yang mana yaitu nikah lagi tanpa izin istri, itu kan hak suami. Jadi masing-masing itu memangkas haknya sebenarnya, masing-masing ya sudahlah, kamu bukan tidak punya kewajiban untuk masak, tapi akhirnya kamu masak ya, sebagai kompensasi saya juga kalau nikah lagi bakalan izin lah, kalau kamu kok nggak ngasih izin ya saya nggak akan nikah lagi. Itu kan juga kompromi lah, kurang lebih seperti itu. Ini maka harus di clearkan dari awal apa hak suami, apa hak istri, harus sudah diketahui. Dan harta itu urusan masing-masing. Nah, karena biasanya istri itu di rumah nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain itu nggak kerja, nggak dapat gaji, nggak dapat penghasilan, tapi sibuknya melebihin suami, maka ulama Indonesia itu kayak semacam mengadopsi hukum barat, yang mana kalau sudah nikah penghasilan suami atau penghasilan istri dijadikan satu dulu baru dibagi dua sama rata, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Di dalam Islam ya harta suami masih menjadi harta suami selamanya, selama belum ada akad yang memindahkan. Nah, ini maka hak dan kewajiban itu wajib untuk diketahui sebelum menikah. Nah, yang mana kerancuan harta suami istri ini nanti akan menyebabkan warisan hanya dikuasai oleh suami atau istri saja, pak. Nanti biasanya ya, yang meninggal bapak. Bapak kita meninggal, ibu masih ada. Dan kita tahu semua harta, rumah, tanah, sawah, kebun, itu semuanya punya bapak. Ibu bukan siapa-siapa. Dia cuma numpang saja. Tapi kira-kira, pak, karena memang ini mungkin rancu satu, atau yang kedua memang kultur kita itu warisan kalau nggak dikuasai suami ya istri. Kira-kira nanti berani nggak anak-anaknya kemudian menanyakan ke ibu itu, bu kan bapak udah meninggal, yuk bagi-bagi waris, berani nggak pak kira-kira? Ibu masih hidup. Nah itu biasanya ibunya juga marah. Orang ibu masih hidup, masih sehat, bapak kamu juga baru meninggal sudah nanyain warisan, mau cekek aja sekalian ibumu ini, mati sekalian, gitu kan? Paling marah seperti itu. Padahal yang pengen kita bagi adalah harta warisnya bapak. Nah si ibu ini merasa dia memiliki semuanya. Nah, ini mending lah kalau ibu wajar lah gitu ya. Tapi coba kalau dibalik, pak, yang anaknya juragan tanah itu si perempuannya nikah sama anak kampung dari Jawa begitu ya, nggak modal apa-apa, modal dengkul doang 2 biji gitu kan, nikahlah mereka berdua. Ternyata setelah menikah itu kontrakan, semua tanah, rumah dan sebagainya itu aslinya punya istri. Nah kemudian yang meninggal duluan si istri. Biasanya anaknya juga nggak berani nanyain ke bapak, pak bagi warisan dong, bagi warisannya emak, itu nggak berani. Akhirnya si bapak itu nikah lagi, kawin sama perempuan yang muda. Dan itu rumah kayak seolah-olah menjadi miliknya suami dan menjadi miliknya istri mudanya. Itu kontrakan semuanya juga seolah-olah menjadi seperti itu. Wah ini kan sebuah kesalahan yang sering terjadi. Yang anak-anak itu kayak mau, pak ini bukan kok jadi tiba-tiba punya istri muda. Ya mungkin kalau bapaknya masih hidup oke, tapi abis itu bapaknya juga mati juga, tinggal istri mudanya bapak. Nah ini kan ibu tiri. Nah ini karena memang sudah merasa memiliki, ini punya suami saya, nah udah. Akhirnya kayak dikangkangin kayak gitu, ya akhirnya dikasihnya jadi melebar kemana-mana. Selain buat anaknya si bapak, juga diberikan kepada anak-anaknya istri muda ini. Kan seperti itu. Padahal sebenarnya yang berhak atas tanah itu hanya ahli warisnya almarhumah yang pertama pemiliknya tadi. Nah, ini kan harus bisa dipisahkan. Nah, sering menjadi masalah karena rancu mana harta suami, mana harta istri. Nah, oke, ini sudah Isya ya, belum selesai semuanya gitu. Tapi ya karena sudah Isya maka kita
akhiri kajian kita dan semoga bisa difahami dan semoga bisa disambung lagi di kesempatan yang berikutnya. Namun sebelum kita tutup kajian kita, mungkin satu atau dua pertanyaan terkait waris, semoga kalau mau ada yang ditanyakan. Ada? Atau cukup? Jelas semuanya ya? Ya. Bukan, saya bukan mengerti, saya tidak mengatakan itu tugas suami, tapi bukan kewajiban istri, gitu. Maksudnya kayak, kan kewajiban suami itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau pangan, itu memang harus sampai siap makan. Maka kalau masak itu bisa dikatakan kewajiban suami. Tapi kalau nyuci baju, itu kewajiban siapa? Ya kewajiban masing-masing lah. Kan suami nggak harus nyuciin bajunya istri, si istri juga tidak harus menyucikan bajunya suami. Jadi itu bukan kewajiban. Ya kalau memang malas nyuci, ya nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Toh nggak dosa kan, Pak ya? Tapi kalau nggak dikasih makan, kan mati orang. Makanya kayak nyapu, wajib. Berarti yang wajib nyapu itu bukan istri, tapi suami. Nggak wajib nyapu, gitu kan? Nggak ada yang wajib nyapu. Ya betah-betahan aja gitu ya, yang paling ceroboh itu yang paling kuat, yang akhirnya yang ngalah kan, aduh saya nggak, udah nggak betah nyapu deh gitu kan. Nah, itu yang nggak kuat seperti itu, tapi sebenarnya itu bukan kewajiban. Nah tugas-tugas ini yang kayak seolah-olah itu menjadi kewajiban istri dikompensasi menjadi harta gonogini tadi, kayak dikompensasi Pak, padahal sebenarnya tidak ada kewajiban. Makanya orang Arab itu Pak, kenapa kalau nikah 2-3 kok nggak ada masalah? Karena semua kewajiban dia atas istri terpenuhi semuanya. Bulanan dapat, masak nggak usah masak, tinggal makan, gitu ya. Nyuci baju dan sebagainya disediakan pembantu. Makanya karena dia mampu untuk melakukan itu, dia nikah lagi bodoh amat. Yang penting istri pertama sudah terpenuhi. Nah ini Indonesia kenapa kok susah untuk poligami? Lawong dia sama istri masih sangat ketergantungan. Gitu ya, orang yang saya yang nyuci, saya yang masakin, saya yang ini kok tiba-tiba nikah lagi. Itu kan ya emang kebangetan juga gitu kan ya. Makanya kalau sudah kayak hidupnya itu, gaya hidupnya kayak model orang Arab itu, nikah lagi masih oke lah gitu. Tapi kalau masih model Indonesia yang menjadikan istri juga, selain istri juga pelayan, pekerja rumah yang menyelesaikan semuanya, itu ya kurang tepat kalau mau nikah. Makanya kalau mau nikah lagi harus syaratnya sudah ngasih pembantu, ngasih rumah, istri itu benar-benar tidak ada kewajiban yang dia lakukan kecuali hanya ya kewajiban yang sifatnya melayani suami saja, yang maksudnya masalah kasurnya, tapi di luar itu sudah tidak ada kewajiban lagi dia. Ya meskipun memang ya namanya suami, istri kan harus taat sama suami. Iya, tapi kewajiban taat itu hanya terbatas kepada hal-hal tertentu. Tapi kalau suami maksa, pokoknya istri harus kerja, wajib ditaati nggak Pak? Enggak lah. Kalau harus ditaati juga, jadi istri kayak apa dong? Kayak budak. Pokoknya kamu harus kerja, hartanya buat saya nanti gajinya. Ya kayak budak jadinya. Enggak, yang wajib dia taat itu kalau diajak harus mau, kalau memang tidak ada halangan. Itu ketaatan tuh di situ. Nggak boleh nolak. Kalau suaminya bilang nggak, jangan keluar, ya jangan keluar. Tapi kalau harus masak dan lain sebagainya, yang mana bukan kewajiban dia, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada suami. Karena memang bukan kewajiban istri. Jadi yang wajib taat itu jika dalam sesuatu yang memang itu kewajiban si istri atas suami. Keluar, masalah keluar itu haknya suami. Istri keluar itu hak suami. Kalau istri suami bilang jangan keluar, suami istri nggak boleh keluar. Kalau suami bilang sekarang, ya harus sekarang. Itu kewajiban-kewajiban istri. Tapi di luar itu bukan kewajiban istri. Masak lah, apa sih, nyapu lah, kerja, itu bukan kewajiban istri. Maka hak dan kewajiban ini harus ditegaskan supaya jelas. Gitu. Allah alam. Cukup ya Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum.